Terima kasih pemirsa masih bareng DK dalam DK Show dan kita masih ngobrol dengan tamu-tamu istimewa dalam DK Show dan Anda juga pasti masih menikmati suasana istimewa kumpul bersama keluarga 1-2 minggu ini biasanya masih rame ya pasca lebaran masih kumpul sama keluarga apalagi tuh yang ambil cuti ya atau cuti plus bolos ya kan apapun alasannya ya selamat menikmati ya. Yuk gua masih penasaran nih ya. Kalau Ayu kan mayoritas kultur Jawa ya, ya walaupun Jawa memang sudah akulturasi ya, ya. Macam-macam. Tapi ada nggak sih transisi misalnya dengan keluarga suami yang harus disesuaikan selama perayaan Idul Fitri? Sebenarnya kalau suami sih Jawa Sunda, jadi mungkin nggak terlalu banyak berbeda sih ya. Pada dasarnya sih ya kita juga salim juga gitu. Cuman mungkin kalau dari keluarga suami sih nggak ada tradisi sungkem sih. Oh, nah iya. Saya kepengen karena udah punya anak nih, coba kepengen gitu ya. Kita udah nggak ada eyang, mungkin kita sama ibu mertua gitu, sama mama saya gitu, nanti anak juga gitu, itu aja sih. Tapi kalau konflik nggak ada lah gitu. Nggak pakai sampai demo gitu kan? Nggak kayak gitu, ujungnya sama-sama suka makan, iya. Sama-sama suka ngumpul, udah lah gitu. Iya. Itu sih ya sebenarnya kan mau acaranya apa, tapi kalau sudah ngumpul ya, disitulah ya serunya gitu kan. Iya. Foto-foto pasti dong ya. Foto-foto pasti. Nah sekarang gini, ini kan sekarang karena masing-masing sibuk dengan aktivitas keluarga, kemudian berusaha. Tapi dulu waktu lebaran kan mungkin ada yang sedang sibuk laporan arus mudik lah, ada yang di studio banget. Ya kan, ada yang siaran dan seterusnya. Kangen nggak sih sekarang? Lega sih rasanya. Gue baru mau bilang tukeran yuk. Lega banget. Dulu tuh kan lagi lebaran cuma bisa teleponan. Adanya di Merak ya kalau di daerah Pantura gitu ya. Ya ampun. Nah terus kadangkala juga ditugasin di studio gitu. Dari studio ada open house lagi ya. Betul. Jadi akhirnya nggak ada di rumah gitu. Tapi itu sih dulu masih muda rasanya biasa aja sih. Menikmati sekali lah masa kerja. Masih muda-muda semua. Udah tambah matang ya. Iya. Nah sekarang ya lega sekali bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi kalau jadi influencer, orang bilang itu sakit flu. Memengaruhi orang ya kan lewat aktivitas dengan fokus pada keluarga itu nggak tahu pilihan atau bisa dikompromikan? Iya, dulu sih sebenarnya kan aku kayak 9 to 5 juga pekerjaannya gitu. Terakhir sih di bank kan. Jadi setelah dari situ ya office hour banget gitu ya. Office hour banget gitu. Kadang-kadang dan office lembur gitu ya. Lemburnya tiap hari sih. Gak usah surat, gak ada tisu. Oh ya, oke, gak boleh ya, oke. Mohon, ya udah. Dulu ya udah, makanya karena memang keputusannya dulu akhirnya kita pengen coba kerja freelance ya, karena memang ya udah deh, ini kan udah ada anak ya gitu, udah kerja mulu kayaknya dulu 9 to 5 ya udah deh. Sekarang itu kaget nggak sih ketika dari aktivitas rutin gitu kan pagi sore terus tiba-tiba ganti kebiasaan? Sebenarnya sih nggak kaget, tapi jadi kayak kangen, nggak bisa diem. Tadinya kan pengen ya udah ibu rumah tangga aja, nggak berlangsung lama. Akhirnya ya udah iseng dari situ suka olahraga ambil sertifikasi, ngajar. Ada sertifikasinya? Ngajar. Oh. Terus ya dong harus ada sertifikasi. Iya, berarti dong. Serius ya? Oh iya, ya. Iya dong. Terus dari situ ya udah, terus sama sesekali ambil kerjaan freelance PR gitu. Itu aja sih kegiatannya sih. Oke. Gitu. Jadi hobinya. Tapi kalau 9 to 5-nya sih nggak kangen. Kita udah cukup semua ya. Iya. Sekarang bukan 9 to 5, 24 hours for family. 24 hours sih lebih tepat ya. Kan? Tapi ketika tampil, istilahnya gini, kan aktif di media sosial ya semuanya kan. Misalnya Ayu nih, melakukan aktivis di media sosial, itu kan dilihat atau diikuti oleh orang lain. Iya. Nah, gimana sih rasanya ketika kemudian menjadi influencer bagi orang lain, ya baik itu lewat media ataupun mungkin ketika menjadi instruktur langsung gitu kan, sama menjadi ibu rumah tangga di rumah gitu. Oh, oke. Okay. Sebenarnya sih kalau udah kayak gitu ya kembali ke jadi diri sendiri aja sih ya, kita juga sama aja pokoknya Ayu yang di luar sama di rumah iya, gitu. Iya, maksudnya kita juga nggak mau apa ya, fake juga ya, kita nggak usah ngelebih-lebihin diri sendiri juga, mungkin untuk pengen follower, pengen apa, nggak juga, just be ourself aja, ya, saya rasa itu yang terbaik sih. Karena semua sekarang orang jadi presenter loh. Oh gitu ya. Nge-vlog, ya kan, kemudian lewat media sosial gitu kan, ya beda zaman, bukan zaman kita ya, gue lebih tua ya. Nggak enak nanti kalau sudah masuk situ, masuk umur gitu kan. Nah, ini yang paling penting nih, pertanyaan buat para ibu. Iya.
yaitu ketika asisten rumah tangga memutuskan untuk lebaran di kampung. Bagaimana perasaannya? Langsung pusing kepala, pegel-pegelnya kerasa nih. Kalau dulu pernah ada momen saya nggak pakai inval, jadi saya jujur aja langsung aja deh kalau udah. Semua dihandle sendiri? Enggak, iya setahun aja cukup. Itu merupakan pengalaman yang saya nggak mau ulangi lagi. Cuma satu lebaran aja bertahan? Oh, kali okay. aja cukup. Enggak, kenapa waktu itu kok pede banget gitu loh? Iya, saya... itu kan tahun pertama pernikahan ya, jadi saya pikir, wah saya bisa nih semuanya. Iya. Superwoman ya kan? Ternyata enggak. Iya, liputan harus mudik terus aja gue bisa gitu kan. Mengandalkan suami untuk ikutan nyapu, itu kan ngepel, ikutan meres baju, udahlah. Nggak mungkin lah. Oh, aduh, nggak mungkin. Terwakili suara hati gue nih. Kondisinya juga waktu itu hamil anak pertama, udahlah nggak usah lagi deh. Jadi tahun kedua sampai sekarang udah sebulan sebelum lebaran, udah call penyalur rutin untuk ya minta. Sudah ada langganan atau nggak bisa juga ya langganan karena kan mereka nggak selalu menjadi PRT, jadi pasti ganti-ganti, tapi penyalurnya udah langganan, jadi saya minta, dia udah tahu lah ya seleranya saya kayak apa, maunya saya kayak apa gitu. Jadi tetap ya terbantukan sangat. Iya, berarti itu penting ya. Oh, sangat penting. Tapi kalau Ayu kayaknya superwoman. Olahraga aja, headstand segala ya. Walaupun ada inval atau apa tetap aja gitu kan. Dalam mindsetnya ini aktivitas yoga nih. Yuk, gimana yuk pengalaman lebaran tanpa Mbak? Kalau pengganti sih ada, penggantinya saya sendiri. Ya udah dijalanin aja sih ya, tapi kan sama-sama kan gitu ya, kadang kalau emang ya kan kita nggak mesti yang kayak harus rapi semuanya, nggak mesti juga, kadang-kadang ya udah itu kan bisa besok ya gitu sih, paling ya sedikit inilah, nggak terlalu apa disiplin kayak biasanya kalau ada ada Mbak gitu ya. Kalau ada Mbak jadi ratu kan, marah-marah kan, giliran nggak ada Mbak ya udahlah. Cucian numpuk, aduh besok aja deh gitu. Kalau cucian sih gampang lah kan, sekarang udah banyak yang kiloan, laundry, banyak yang apa ke laundry, ya udahlah yang itu aja sih. Ambil yang praktis aja sih kalau aku ya gitu. Ya itu dia, sambil olahraga juga. Kurusan ya. Tetap itu. Tapi jadwal olahraga tetap selama misalnya liburan lebaran dan pasca lebaran? Oh enggak, kalau misalnya studio sih udah pasti libur. Tutup gitu. Ya. Private juga ya, kalau misalnya pas anak ada yang pegang, kemarin sih pas anak ada yang pegang ya aku bisa gitu. Private kan kalau private biasanya di rumah kan. Oh. Jadi ya sebisa aja bikin janjiannya sih. Iya. Enaknya, so, indahnya ini. Freelance. Freelance tapi lebih banyak kerjaan freelance-nya malah. Oke, kita lanjut sampai berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bareng saya dalam DK Show.